Kene ya, kene, kene. Karena kita menemukan tikungan yang cukup bagus ya, ya. Sayang sekali kalau enggak diambil. Potensinya nih. Itu tadi celongop, apa itu nama? Celongop hills. Dan mungkin yang nama bukit celongop ini ya. Pemandangannya keren banget sih. Asli. Di bawah juga ada airnya. Keren banget pemandangannya, asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Akbar Remon dan Mas Windu di depan. Ini kita sedang menyusuri ya, tuh ya, menyusuri bukit di jalan setelah Bukit Celongop. Bukit Celongop Gunung Kidul. Nah, ini kita menyusuri lurus terus, nggak tahu arahnya kemana. Tapi sih kalau dilihat sih ini harusnya tembusnya ke Gunung Kidul ya, teman. Gunung Kidulnya mana? Nggak tahu karena ya belum pernah lewat sini saya. Jadi kita coba aja sekalian nih hunting ya. Nanti kita cari footage-footage yang bagus yang mungkin bisa mengobati kerinduan mata kita ya toh. Setelah lelah bekerja itu kita harus melihat yang asik-asik, yang seru-seru gitu, yang bagus-bagus. Jadi mata itu terasa segar kembali. Oke sih. Untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya ya. Ada tombol subscribe di sebelah kanan tuh. Sekarang warnanya hitam ya, kalau nggak salah ya, nggak merah lagi cuy. Nggak tahu ding, tapi kalau di saya tuh warnanya hitam cuy. Mungkin kena dark mode ya, maybe. Kalian tekan aja itu untuk subscribe-nya gratis. Tapi nanti kalau kalian nonton ya harus bayar, karena harus pakai kuota kan cuy. Nggak ada yang sepenuhnya gratis ya cuy. Nah, ini kita menyusuri jalan turunan. Nah, ini tembus mana nih? Tulisannya sih Gunung Contong 6 km, Kalingalang 8 km. Oke, siap. Banyak orang jualan ya di sini ya. Terutama bensin. Waduh. Waduh, turunannya dahsyat ini. Lumayan. Turunannya. Tetap stay cool dan nggak boleh panik ya dia kalau menghadapi turunan. Nah, saya kalau turunan tuh gantian rem depan dan rem belakang. Cuman rem depannya tuh hanya untuk nahan aja, nggak ditekan full, untuk nahan aja. Nah, yang ditekan full yang belakang, kadang full, kadang lepas, untuk mengimbangi daya dorong aja cuy. Soalnya kalau diloskan gini, nah ini dronjongnya banter banget bro. Namanya juga matic ya. Tapi kalau jalanannya slow sih ramah salah, aman-aman aja. Tapi kalau jalannya rame ya sedikit panik gitu kan. Oke cuy, lanjut lagi perjalanannya. Ikuti terus keseruannya. Jangan lupa untuk di subscribe dan siapkan cemilan kalian ya, ya. Karena ini videonya akan panjang sekali. Entah nanti mau dipotong atau enggak ya. Pokoknya ini tak record kuno lah. Itu tinggal dipilih gitu. Oke cuy, lanjut lagi. Di perjalanan kali ini saya disuguhkan dengan pemandangan landscape yang sangat bagus sekali. Kali ini kita akan langsung menuju ke geosite Kalingalang. Kalau nggak salah itu di bawah jembatan gitu, kalau nggak salah katanya Windu dolan-dolan gitu. Ya mau ke sana ya udah sekalian kita gas aja, karena kalau dilihat dari Google Map itu jalannya searah. Nah, ikuti terus perjalanan kita. Jangan lupa untuk ditekan dulu tombol subscribe-nya teman-teman semua. Sing ono. Kene apa? Oke, siap. Tak linggu. Karena takut jalan terlalu jauh, kami memutuskan untuk bertanya kepada bapak-bapak yang sedang mau pulang kayaknya ini habis dari sawah. Jadi Windu memutuskan untuk bertanya daripada nanti tersesat terlalu jauh cuy, karena ya kita memang nggak tahu jalannya itu. Sambil menunggu Windu bertanya, saya menikmati pemandangan di sekitar jembatan ini, dan ternyata pemandangannya itu indah sekali cuy. Sangat cocok banget kalau untuk story-story galau. Di rapopo.
Matur nuwun, Pak. Oh, siap. Iki apik kaline yo. Heeh to. Kali Bancang, jembatan Bancang. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Gak tahu itu Mas Bindu ngomong apa, pokoknya tadi nyari jembatan apa gitu. Nah ini kita coba cari jembatannya cuy. Aduh, jangan hujan. Suasananya udah sedikit mendung ya. Oke, kita turunan. Turunannya lumayan ya. Yoi. Wui. Aduh, turunannya. Wui. Gunung Gentong. Gunung Gentong atau mana tadi tulisannya. Oh, ini udah mulai memasuki jalan. Nah, setelah kita menyusuri perjalanan yang panjang, kita secara tidak sengaja menemukan perempatan jalan baru ya. Karena kita bingung ya, kita akhirnya lurus aja gitu, nggak tahu arahnya kemana. Jalan apa kamu ya? Masih halus, jalannya tuh masih halus, masih enak. Sampai di Ponosari, Yogyakarta sampai Pitu. Kanan kiri sih. Kita mungkin akan tanya ini ya. Hah? Oh, ini. Berarti nggak rest area mah yo. Matur nuwun, Pak. Ini kalau kita lurus terus ke sana, arahnya bakal ke Klaten. Arah ke timur malahan. Nah, jadi jalan yang itu tadi, yang ada jalan baru tadi itu, kalau nggak salah daerah situ. Ke arah kiri itu ke Gading, kata Simbae tadi, tapi kalau ke arah Jogja juga bisa kanannya. Kalau ke kanan, kanannya berarti Ngulon. Ke arah Ngulon itu berarti ke Yogyakarta. Yang tadi ada plang itu loh, sih. Nah, ini kita mau ke jembatan Ngalang apa-apa ya tadi namanya. Oh. Setelah kita berhenti sejenak untuk memastikan bahwa jalan yang kita tuju sudah benar, karena tidak yakin, ya akhirnya kita buka Google Maps lagi aja ya. Ini kenapa dari awal nggak buka Google Maps? Karena di atas ini sinyal kita itu jelek sekali, jadi takutnya nanti malah nyasar-nyasar toh. Jadinya kita lebih mengutamakan GPS, yaitu gunakan penduduk sekitar itu. Tapi karena ini sudah mendekati dengan Kali Ngalang, maka kita coba untuk membuka Maps. Siapa tahu Mapsnya bisa terkunci dan menuju ke jembatan yang benar. Ngalang. Iki tau geosit Kali Ngalang gitu, tutup sementara. Ayo iki bablas terus wis tekan. Oh, iki. Ayo bablas terus, guys. Iya toh. Iki lho. Aduh ning kene. Mun aku ora cuma nek nge-map melintir-melintir. Betul, bablas sana. Panas banget tuh coy, asli coy dalane coy. Baterainya masih 1, aman. Nanti kita ganti baterai di sana tuh. Jembatannya. Oh, geosit toh jenenge, geosit. Berarti ane yo dilewati lahar ya? Hah? Iya. 600 meter. Heeh. Aku nunggu kowe. Alah rasa nggo map yo bablas wae. Tinggal ngegas kok. 600 meter masuk nggo map ya saya. Gaske no. 600 meter ya gaske ya. Ulah kae lho jembatan.
Wih, apik banget sih. Apik banget. Mbak. Wis. Wow, keren. Tulisannya sih babrah rone. Ano dalan sih. Wih. Kali ini apa sih? Entah. Kok kayak mau guran mandeke? Mandeke kok kayak mau? Oh. Yo. Apa sing dhuwur apa ya? Sing dalan dhuwur apa ya? Oh, dalan dhuwur kok. Dhuwur. Ade mau kan ngisor. Rono berarti. Oh. Kleru dalan itu. Jadi jalannya lewat atas. Soalnya itu tadi kan kalinya masih tembus ya. Jadi itu kalinya yang bawah. Ada yang atas, ada yang bawah. Harusnya yang atas sih. Balai Kelurahan Ngalang. Jembatannya tadi tembusnya mana ya? Wah. Ayo. Ya ini jembatannya berarti. Setelah kita mencoba untuk bingung ya cuy ya. Akhirnya kita menuju ke jalan yang benar dan sekarang kita udah sampai di jembatan Kali Ngalang. Ini adalah jembatan yang kurang tahu ya. Coba nanti saya googling ya jembatannya ini apa. Kok kayaknya menarik sekali gitu. Oh iya, situs geologi. Oh ini, ya benar ini. Situs Ngalang di Kecamatan Kapanewon Gedangsari menjadi salah satu geosite Geopark Gunung Sewu di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di lokasi aliran sungai sepanjang 15 km ini nantinya akan dikembangkan menjadi lokasi wisata edukasi. Situs Ngalang persis berada di bawah jembatan Ngalang, jalan antara Sambi Pitu Gedangsari. Di bawah jembatan terdapat batuan yang dulunya merupakan bekas pasir pantai jutaan tahun yang lalu. Di batuan itu tampak semacam ukir-ukiran seperti cacing. Ukiran itu merupakan bekas jalan buatan hewan pada zaman purba, pong-pongan, yang hidup dalam pasir pantai pada zaman dahulu. Selain itu, ada pula batuan berwarna hitam sebagai bagian dari tubuh Gunung Api Purba Ngelanggeran, yang terpisah dari badan utamanya karena mengalami proses erosi dalam waktu sangat lama. Formasi ini terbentuk karena adanya sedimentasi peletusan Gunung Api Purba Ngelanggeran pada 16 juta tahun yang lalu. Proses geologi inilah yang menarik dan ditetapkan sebagai salah satu dari 20 warisan geologi di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui keputusan Menteri ESDM tahun 2021 tentang penetapan warisan geologi Geoheritage Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita ini adalah nganu apa? Situs geologi. Nah ini. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video perjalanan ya ke Kali Ngalang. Ini Kali Ngalangnya. Kita sambung di video yang lainnya mungkin nanti. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Akbar Remon izin pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.